Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dari kota Bengkulu. Jadi setengah jam lalu aku baru aja tiba dari Padang ke Bengkulu naik bus Siliwangi Antarnusa, dan sekitar 3 jam lagi aku akan langsung menuju ke Jakarta dari Bengkulu naik bus yang teman-teman sudah lihat di thumbnail dan juga judulnya. Aku akan naik bus Putra Raflesia dari Bengkulu menuju ke Jakarta, dan ini baru aja bubaran sholat subuh. Ini aku sedang berada di Masjid Jami Bengkulu yang direnovasi oleh presiden pertama kita, dan sekitar 1 jam atau 2 jam lagi aku akan langsung menuju ke kantornya Putra Raflesia yang lumayan lah ya jaraknya dari sini. Mungkin nanti aku naik ojek online atau gimana, tapi sekarang nih aku lapar banget dan bingung nih mau makan apa, karena di sini belum ada makanan yang jualan, belum ada jualan makanan di dekat sini. Jadi kita muter-muter dulu kali ya, nyari sarapan pagi. Bengkulu itu makanan khasnya apa ya? Makanan berat ya. Setauku Bengkulu itu ada beberapa makanan-makanan ringan yang khas di Bengkulu. Cuman kalau makanan berat aku nggak tahu. Tapi aku tahu rumah makan khas Bengkulu, tapi bukanya jam 8. Nggak sempat kita kalau mau ke sana karena bus Putra Raflesia ini pemberangkatannya jam 9 pagi dari Bengkulu menuju ke Jakarta. Seperti apa perjalanan kita bersama bus Putra Raflesia? Ikuti terus video ini sampai selesai. Jadi seperti inilah Bengkulu jam 5 pagi, mau jam setengah 6 ya. Jam 5 lewat 20. Ini bisa dibilang pusat kotanya Bengkulu mungkin ya. Nih. Tuh kalau ke sana bisa ke arah pantai. Kalau ke sana, ini kalau malam sih rame banget nih di daerah sini. Banyak ruko-ruko yang jualan-jualan gitu. Terus juga ini ada Bank BTN Bengkulu. Bank BTN ini biasanya pasti di tengah-tengah kota soalnya. Biasanya di alun-alun, setiap kota-kota tuh pasti ada Bank BTN. Terus sebelah sana ada rumah makan sederhana tapi belum buka. Jadi bingung juga nih aku mau makan apa ya. Coba kita jalan kaki ke arah sini ya. Sini, ini ke arah pantai. Cuma pantainya masih jauh ya. Bisa ke arah pantai gitulah pokoknya kalau ke sini. Biasanya kalau malam tuh ada jualan-jualan. Aku tuh pernah nginep di hotel di belakangnya masjid ini, namanya Splash Hotel. Biasanya di situ banyak makanan. Coba ya kita ke sana ya. Semoga ada makanan karena lapar banget. Karena aku terakhir makan tuh kemarin sore, teman-teman, di rumah makan Omega Gunung Medan. Sudah 12 jam lalu terakhir makan. Kebayang nggak laparnya gimana? Nah, ini masjid kayaknya lagi ada apa ya? Lagi ada rapat. Rapat kas gitu. Yang kemarin aku kira kajian tadi, kalau kajian aku ikut, tapi ternyata rapat dana gitulah. Wah, nggak ada, ternyata nggak ada yang jual makanan. Ini di belakang masjid. Ini kalau mungkin agak pagian nanti ya, sampai malam. Di sini tuh rame banget. Nah, ini hotel yang aku maksud tadi, Hotel Splash. Ini hotel yang selalu rame tuh, lihat parkirannya sampai luar-luar. Terus juga di sini SMP Negeri 1 Kota Bengkulu. Pokoknya di sini banyak makanan sih. Cuman jam segini belum pada buka, belum ada yang jualan. Di mana ya? Yang aku tahu lagi yang jual makanan pagi-pagi itu di samping kantornya Sun. Tempat tadi kita turun dari bus ya. Apa kita balik lagi ke sana? Yaudah, coba kita balik lagi ke sana, ke kantornya Sun. Sebenarnya sebelum kantornya Sun, kalau dari arah sini itu ada Indomaret yang buka. Kalau di kantornya Sun itu tidak ada makanan juga, yang biasanya sudah buka pagi-pagi, kita ke Indomaret aja ya, makan seadanya dulu. Let's go. Asli Bengkulu sepi banget jam segini. Biasanya kalau siang nyebrang di sini susah banget.
jam 6:30 pagi. Ini persimpangan kosong banget. Nah, ini Indomaretnya. Jadi nanti kalau yang di kantornya San itu nggak ada makanan, nanti kita beli makan di sini aja. Kantornya San tuh masih 100 meter lagi sebelah kiri. Ya, kita ke sana dulu. Ini kantornya San, tempat tadi kita turun dari bus. Biasanya ini di sebelahnya ini pagi-pagi udah jualan. Tapi ternyata belum juga, teman-teman. Belum buka juga. Nah, ini ada bus San baru datang. Wih, yang livery-nya vintage. Wih. Bagus banget. Ini dari mana ini dia? Wih. Ternyata sudah mau buka. Sekarang jam 5:34 tuh. Kita tungguin aja ya. Itu sarapan lontong sama nasi uduk. Kita tungguin buka. Kita jadi pelanggan pertama yang beli hari ini. Jadi persis di sampingnya kantor San. Alhamdulillah, akhirnya kita makan juga. Ini aku pesan nasi uduk sama telur balado sama bihun sama tempe orek. Ini harganya Rp18.000. Terus di depannya juga ada jual jajanan pagi gitu ya tuh, kue-kue. Nanti kayaknya aku beli juga deh kalau kurang kenyang ini nasi uduknya. Oke, makan dulu ya. Oke, teman-teman, sekarang jam 7:30 pagi. Saat ini aku berada di Masjid Raya Baitul Izzah, masih di Kota Bengkulu tentunya. Dan di masjid ini tadi aku numpang mandi. Kenapa mandi ke masjid ini? Padahal tadi pagi aku di Masjid Jami. Karena aku belum pernah ke Masjid Raya Baitul Izzah ini. Dan kalau teman-teman udah sering ngikutin video Masarkan sudah lama gitu ya, pasti udah sering lihat kalau aku ke kota yang jarang aku datangi, nomor satu yang aku harus datangi pertama kali adalah masjidnya. Dan hari ini kita sudah mendatangi dua masjid, Masjid Jami dan juga Masjid Raya Baitul Izzah. Kalau Masjid Jami itu dekat dengan pusat kota Bengkulu, kalau Masjid Raya Baitul Izzah ini dekat dengan pusat pemerintahan di Bengkulu. Persis di depan masjidnya ini adalah kantor DPRD Provinsi Bengkulu. Di sebelah kirinya ada Bawaslu, ada kantor BPJS. Di belakang masjidnya ini kalau nggak salah kantor gubernur. Jadi masjidnya ini berada di tengah-tengah dari pusat pemerintahan di Bengkulu. Gitu, teman-teman. Terus juga masjidnya, teman-teman bisa lihat sendiri ya. Ini halaman depannya aja seluas ini. Terus juga di bagian dalamnya enak sekali. Tadi aku sekalian sholat duha juga. Jadi seperti inilah Masjid Raya Baitul Izzah. Cakep banget. Dan dia benar-benar luas. Ada 3 menara. Menara pertama, kedua, ketiga. Terus juga di sini ada tulisan Masjid Raya Baitul Izzah. Terus di sebelah sana itu Gedung Juang 45. Tuh. Gedung Juang itu kalau nggak salah kantor gubernurnya sebelah sana ya. Ya nggak sih, itu kantor gubernur ya. Ah ya, itu kantor gubernur. Sebelah sini DPRD, di belakang tulisan ini Bawaslu, di sebelah sana ada kantor BPJS, terus ada museum juga, Museum Kota Bengkulu. Jadi
ya benar-benar masjid ini berada di tengah-tengah pusat pemerintahan di Bengkulu. Oke, jadi sekarang aku sudah mandi, udah seger. Tadi kalau pas awal teman-teman lihat muka aku masih ngantuk banget. Sekarang udah agak seger dan sekarang kita langsung aja menuju ke kantornya dari Putra Raflesia. Karena sekarang sudah jam 7:30, bus yang kita naikin pemberangkatannya itu jam 9 pagi. 8:30 kita sudah harus standby di kantornya. Jadi aku pesan ojek online dulu, baru kita berangkat ke kantornya Putra Raflesia. Sebenarnya teman-teman, kalau datang ke kota-kota seperti ini contohnya ya, aku bisa aja menghubungi temanku. Cuman karena tadi terlalu pagi, jadi kayaknya kalau kepagian tuh kayak ganggu gitu nggak sih? Karena aku juga nggak mau diganggu pagi-pagi. Jadi lebih baik aku cari masjid seperti ini, sekalian kita lihat-lihat masjid ya. Nanti kita ketemu sama temen di kantor perwakilannya atau kantornya dari Putra Raflesia aja. Yuk, sekarang kita langsung menuju ke kantornya. Sekarang aku sudah berada di kantornya dari Putra Raflesia, di seberangnya sih lebih tepatnya, karena tadi aku udah ke kantornya dan belum ada aktivitas, loketnya juga masih tutup, belum buka loketnya. Jadi aku ke seberangnya dulu. Di seberangnya kantor Putra Raflesia ini ada Indomaret Fresh, Indomaret yang besar. Terus aku beli melon. Nah, tadi di kantornya Putra Raflesia itu sudah terparkir 3 bus yang akan diberangkatkan hari ini, tapi aku belum tahu akan dapat bis yang mana. Tadi itu ada yang Jetbus 5, ada yang Avante, ada yang Jetbus 3. Semoga dapatnya yang Avante sih kalau aku ya. Kenapa aku pengen dapatnya yang Avante? Karena semalam kan kita baru aja naik Sun Siliwangi Antar Nusa yang Jetbus 5. Masa baru naik Jetbus 5, hari ini naik Jetbus 5 lagi. Semoga dapet yang Avante. Tapi sebenarnya aku udah pernah naik Putra Raflesia yang Avante 10 bulan lalu. Jadi terakhir aku ke Bengkulu itu 10 bulan lalu. Dan 10 bulan lalu itu kantornya belum kayak gini. Kantornya masih belum seperti ini bentuknya. Tuh teman-teman bisa nonton video main ke garasinya Putra Raflesia 10 bulan lalu. Jadi gak berasa ya 10 bulan lalu aku kesini. Terus sekarang baru kesini lagi dan waktu benar-benar nggak berasa sih, parah ya. Sekarang satu minggu aja kayak satu hari, satu bulan kayak satu minggu, satu tahun kayak satu bulan. Ya, jadi aku sudah tukar tiketnya. Jadi kemarin aku melakukan pemesanannya ini melalui langsung ke WhatsApp kantor dari Putra Raflesia di Bengkulu. Dan seperti ini untuk tiketnya. Covernya ini bus Putra Raflesia yang Laksana SR3 yang pernah aku coba nyetir nih. Dia memakai Mercy 1626 Matic. Tuh, covernya kayak gini. Ada namanya PO Putra Raflesia, ada alamatnya. Terus ada nomor HP-nya. Ini teman-teman kalau mau pesan tiket bisa pilih salah satu dari nomor HP yang ada di sini. Terus bagian dalamnya kayak gini. Ini untuk lembar tiketnya. Harganya Rp530.000. Namanya Arkan, tujuannya Jakarta. Di sini ada alamat-alamatnya Putra Raflesia di berbagai kota. Jam hadirnya 8:30, jam berangkatnya 9:00. Ini sudah ada nomor kendaraannya, 7068AU. Jadi benar seperti yang tadi aku bilang, karena aku pengen naiknya yang Tentrem Avante, beneran dapatnya yang Tentrem Avante. Dan kalau teman-teman lihat ya, ini untuk kantor pusatnya dari Putra Raflesia. Kalau teman-teman lihat ke belakang, itu ada banyak bus Putra Raflesia. Kalau di belakang itu tempat pengendapan sekaligus menunggu jadwal keberangkatan, sekaligus juga untuk maintenance dari bus Putra Raflesia. Untuk tiketingnya ada di sebelah sini.
dan juga ada ruang tunggu yang ber-AC. Jadi lumayan lengkap fasilitas yang ada di kantornya dari Putra Rafflesia di Bengkulu ini. Keren. Ini di bagian belakang tiketnya juga ada tulisan, terima kasih atas kepercayaan Anda. Semoga selamat sampai tujuan. Mantap. Oke. Jadi kita tunggu. Busnya diberangkatkan jam 9 pagi. Jam 8 lewat 15 menit, ini baru tiba nih, bus Putra Rafflesia yang waktu itu pernah kita cobain jalan ya. Baru sampai dari pulau seberang. Sekarang jam 8:30 pagi, ini kondisi di kantornya Putra Rafflesia mulai ramai karena ya jam 8:30 ini jam kumpulnya dari bus yang akan diberangkatkan. Juga di sini tadi ada satu bus yang SR3, ini ada satu lagi yang baru datang. Jadi jam segini jam-jam ramainya di kantornya Putra Rafflesia, dan 1/2 jam lagi kita akan diberangkatkan dari kantornya Putra Rafflesia menuju ke Jakarta. Jadi teman-teman, bus yang aku naikin nanti tuh via lintas barat alias lewat pesisir, yang mana nanti pemandangannya akan sangat bagus sekali. Penasaran kan? Ikuti terus videonya sampai selesai. Dan ini sudah mau persiapan berangkat sebentar lagi. Sambil nunggu busnya diberangkatkan, kita lihat dulu yuk bagian eksteriornya. Ya, seperti Tentrem Avante H8 pada umumnya aja sih. Tidak ada modifan-modifan, bagus banget. Jadi, busnya kelihatan sangat elegan. Tuh. Terus dia velgnya sudah diganti dengan velg aluminium. Jadi tambah cakep. Livery-nya dia livery khas dari Putra Rafflesia. Begitu juga dengan font-nya. Ini dia sudah memakai bodi Tentrem yang terbaru ya. Tuh. Udah kayak gini. Sudah masuk ke dalam busnya, dan ini aku duduknya nomor 16 teman-teman, di baris ke-4 dari depan karena kemarin aku pesannya dadakan banget. Ya seperti ini aja bagian dalamnya. Terus juga di bagian atasnya ini ada USB portnya, ada 2 ya tuh. Jadi kalau kita mau ngecharge handphone bisa langsung dicolok aja kabelnya ke bagian atas. Untuk kursinya kayak gini, dia pakai kursi rimba kencana, warnanya merah, ada leg rest-nya, begitu juga dengan selimut dan bantalnya berwarna merah. Total kursinya itu ada 34 kursi. Dan kalau leg rest-nya kita naikin seperti ini nih posisinya. Enak sekali ya. Ini aku bisa selonjoran full ke depan dan kakinya masuk ke bawah bangku sana. Terus juga di sini ada cup holder-nya. Tapi net penyimpanannya sudah tidak ada. Ada yang ada tuh di sana masih ada net penyimpanannya, tapi di depan sini udah tidak ada net penyimpanannya. Gitu. Seperti biasa di bagian atas itu untuk kompartemen penyimpanan dia ada tutupnya berwarna hitam. Terus TV ada 2 di bagian depan, 1 di bagian tengah, 1. Terus untuk toiletnya ada di belakang. Tidak ada smoking area ya, jadi toilet aja di belakang gitu. Apalagi ya, yaudah gitu aja sih. Sekarang kita tinggal tunggu busnya diberangkatkan jam 9 pagi. Ini penumpangnya belum pada naik semua. Hari ini penumpangnya full, padahal ini hari Minggu. Luar biasa ya. Ya mungkin karena
sama seperti di mana, di Jawa PJKA, di Bengkulu juga sepertinya sama. Karena banyak yang mengejar besok mau kerja di Jakarta. Sambil menunggu busnya diberangkatkan, ini ternyata ada abang-abang, amang-amang yang jualan siomay, siomay empat saudara khas Bandung. Wih, kita langsung aja beli ini ya. Kelihatannya enak ini siomaynya. Tepat pukul 9 pagi, ini akhirnya kita diberangkatkan dari kantor Putra Raflesia di Bengkulu, teman-teman. Wis, akhirnya ini aku baru pertama kalinya naik bus Putra Raflesia dari Bengkulu menuju ke Jakarta. Kalau 10 bulan lalu itu aku naik bus Putra Raflesia dari Jakarta ke Bengkulu via lintas tengah Lubuk Linggau. Kalau sekarang ini kita lewat lintas barat, nanti lewat Liwa, dan ini kita langsung diberikan snack. Wih, jadi ada boxnya gini, langsungnya kita buka ya snacknya ya. Kita buka snacknya, isinya roti dan air mineral gelas tuh. Jadi kalau kita naik bus Putra Raflesia, kita sudah mendapatkan snack ini ya, sudah include di tiketnya Rp530.000 gitu teman-teman. Oke, jadi seperti inilah view kedepannya, masih sangat enak walaupun aku duduknya di tengah ya, di baris keempat, tapi view kedepannya masih sangat bagus. By the way, perjalanan dari Bengkulu menuju ke Jakarta biasanya ditempuh dengan waktu kurang lebih 24 jam perjalanan. Sekarang jam 12:30 siang, ini kita tiba di satu daerah namanya Mana. Mananya double N, jadi ini adalah kecamatan kota Mana di Kabupaten Bengkulu Selatan, masih Provinsi Bengkulu ya. Dan ini kedua kalinya aku singgah di Mana, agak gimana ngomong ya, di kecamatan Mana, oke. Dan di sini tuh kayak mungkin kalau di Lampung ini kayak Pringsewu gitu ya. Dia kecamatan tapi besar dan ramai juga penduduknya. Terus lengkap juga. Ini di depanku sekarang ada Mister DIY, ada apalagi ya? Banyak franchise-franchise minuman yang biasa kita lihat di kota-kota besar gitu. Padahal ini adalah kecamatan di Kabupaten Bengkulu Selatan. Dan di sini bus Putra Raflesia selain menaikkan penumpang juga ada kayak istirahat makan gitu teman-teman. Nih, kita parkir di pinggir jalan. Jadi di situ ada kayak perwakilan sama tempat makannya dari bus Putra Raflesia gitu. Ini jalannya, dia jalannya lebar kayak jalan provinsi gitu, dan kayak kota besar sih kalau menurutku ya. Kecamatan Mana ini cakep ya. Ada yang warga Mana di sini, komentar di bawah kalau ada yang tinggal di Mana. Oke, kita makan dulu. 2000 years later. Setelah berhenti kurang lebih 30 menitan, enggak sampai 30 menit kayaknya tadi aku rasa ya. Tadi aku makan tuh nasi, ayam goreng, es teh manis, perkedel kalau nggak salah itu harganya 35.000. Aku lupa videoin karena tadi ngobrol sama krunya, jadi lupa videoin. Begitulah teman-teman, aku kalau lagi ketemu sama orang malah lupa video, jadi alangkah baiknya aku sendiri-sendiri aja. Oke, jadi ini kita lanjut jalan lagi, dan perjalanan kita setelah ini akan seru karena kita akan memasuki pesisir mungkin sekitar setengah jam lagi. Dan ini kenapa banyak jarum pentul di kursi nih? Wah, ini biasanya ibu-ibu ini ya, naro-naro bangku gini. Harusnya disimpan lagi dong ya, ibu-ibu. Sayang nih jarum pentulnya, terus kan ngerusak jok juga. Ini kita simpan sini aja, takutnya keinjak orang nanti. Oke, jadi ini kita lanjut jalan lagi. Nanti kalau udah di view-nya yang bagus, aku ke depan deh.
Tapi karena video ini durasinya sudah lebih dari 25 menit, kayaknya kita harus melanjutkan perjalanan bersama Bus Putra Rafflesia di video part selanjutnya supaya nggak terlalu panjang. Jadi buat teman-teman yang belum subscribe channel Mas Arkan, silakan di subscribe dulu supaya tidak ketinggalan update perjalanan dari Mas Arkan. Dan juga kita akan melanjutkan perjalanan bersama Bus Putra Rafflesia melintasi pesisir barat Sumatera yang bagus sekali view-nya dan jalannya lumayan ekstrim nanjaknya. Jadi sampai bertemu di video selanjutnya. Bye-bye.